Sudah pada ngumpul ya? Aku lagi nonton serial tentang pesawat ruang angkasa nih. Kayaknya ini sih serial lama, tapi seru banget. Teman-teman, sudah siap kan untuk belajar hari ini? Keren banget! Hari ini kita akan membaca artikel tentang Macy Jemison. Dia adalah astronot perempuan. Keren deh, dia bisa meraih mimpinya. Terus, nanti kita tulis cita-cita dan mimpi kita ya teman-teman. Dan sudah pasti, kita belajar kosakata baru juga hari ini. Di numerasi, kita akan belajar bilangan kelipatan. Kita juga akan memahami konsep modus atau nilai yang paling sering muncul. Kita juga akan belajar menentukan modus dari data yang dibagikan dalam tabel dan diagram batang. Nah, siapkan buku dan peralatan tulis kalian ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk berdoa. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Semangat! Yuk kita mulai belajarnya! Mami pernah nonton film ini enggak? Apa? Ini serial tentang kehidupan orang yang tinggal di pesawat ruang angkasa. Seru deh, mereka juga ketemu alien loh. Oh ini, yang judulnya Star Trek. Mami juga dulu pernah nonton. Wah seru ya Mi serialnya. Iya, dulu ada di TV sayang. Gara-gara nonton ini, Nasya jadi pengen tinggal di pesawat ruang angkasa. Gimana ya kira-kira rasanya? Kamu ya, kamu jadi kayak May Carol Jamison aja deh. Hah? Siapa itu, Mi? May Carol Jamison adalah anak perempuan yang juga dulu pernah tinggal di pesawat luar angkasa. Kayaknya dulu Mami pernah baca artikelnya deh. Sebentar Mami cari ya. Nah, ini dia. Wah. Boleh minta tolong bacain artikelnya nggak, Mi? Boleh dong, Mami bacain buat kamu dan juga teman-teman di rumah ya. May Carol Jamison lahir pada tanggal 17 Oktober 1956 di Alabama, Amerika Serikat. Dia adalah anak bungsu di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu dan ibunya seorang guru SD. Ketika May berusia 3 tahun, keluarganya pindah ke Chicago, Amerika Serikat, agar May bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kedua orang tuanya mendorong May untuk mengasah bakat dan meraih cita-citanya. Sayangnya, guru-guru May tidak selalu bersikap sama. May pernah memberitahu guru TK-nya bahwa ia ingin menjadi seorang ilmuwan. Tetapi, gurunya mengira sedang membicarakan profesi perawat. Nah, May kecil sangat suka menari. Saat berusia 8 tahun, ia mulai belajar balet. May suka sekali menonton serial Star Trek di televisi.
Serial itu adalah cerita tentang armada bintang yang berisi perwakilan manusia dan kumpulan spesies dari planet dan tata surya yang lain. Mae mengagumi seorang aktris perempuan berkulit hitam yang menjadi salah satu awak kapal luar angkasa. Namun, ia kesal dengan kenyataan kurangnya astronaut perempuan. Mae menghabiskan sebagian besar waktunya membaca buku-buku ilmu pengetahuan, khususnya buku tentang ilmu astronomi. Mae yakin bahwa suatu saat nanti ia akan pergi ke luar angkasa. Pada tahun 1973, Mae berhasil masuk ke Stanford University pada usia 16 tahun dengan bantuan beasiswa. Hanya ada sedikit perempuan keturunan Afrika Amerika saat itu, dan ia mengalami diskriminasi dari dosen-dosennya. 4 tahun kemudian, Mae lulus dengan 2 gelar di jurusan teknik kimia dan studi Afrika Amerika. Hebatnya, ia masih belajar mandiri tentang hal yang menjadi kecintaannya sejak kecil, yaitu tentang dunia luar angkasa. Mae sempat bingung memutuskan akan belajar ilmu kedokteran atau menjadi penari. Akhirnya, ia memutuskan untuk belajar ilmu kedokteran di Cornell University. Saat itu, ia masih menyempatkan diri bekerja sebagai sukarelawan bagi pengungsi Kamboja di Thailand. Setelah lulus, Mae bekerja di luar negeri. Pada tahun 1985, ia kembali ke Amerika dan mengambil sebuah keputusan besar yang mengubah hidupnya. Mae mendaftar untuk mengikuti program pelatihan NASA. Tragedi yang menimpa pesawat Challenger pada tahun 1986 membuat proses seleksi peserta tertunda. Namun, ketika ia mendaftar lagi pada tahun berikutnya, Mae masuk dalam 15 orang yang terpilih dari sekitar 2.000 orang pendaftar. Mae Jemison merupakan astronaut perempuan Amerika berkulit hitam yang pertama di dunia. Pada 12 September 1992, ia terbang ke luar angkasa bersama 6 awak lainnya dengan pesawat Endeavour untuk menjalankan misi STS-47. Ia berada di luar angkasa selama 190 jam 30 menit 23 detik dan mengitari bumi sebanyak 127 kali. Setelah pensiun dari NASA, Mae mendirikan beberapa yayasan yang bergerak di bidang teknologi dan kesehatan. Ia mengajar di beberapa universitas dan menjadi pembicara di banyak acara. Selain itu, ia juga menulis buku untuk anak dan membuka sebuah studio tari di rumahnya. Pencapaian luar biasa Mae bukan hanya itu. Salah satu pemeran serial Star Trek tahu bahwa Mae adalah penggemar serial tersebut dan menawarinya untuk membintangi salah satu episode. Mae menyetujui tawaran itu dan menjadi astronaut pertama yang muncul di serial Star Trek. Wah, keren banget ya. Mae bisa mewujudkan mimpinya. Iya, Maise Jemison pernah bilang, cara terbaik untuk mewujudkan mimpimu adalah dengan bangun dari tidurmu. Wah, nasihat yang bagus ya, Mi. Nah, kalau kamu, apa mimpimu? Gimana kalau sekarang Nasya tulis rencana masa depan dan mimpi-mimpi Nasya? Nah, teman-teman di rumah juga ya? Oke, Mi. Nah, Mami akan kasih pertanyaan ya buat kamu sebagai pedoman untuk membuat karanganmu. Nah, pertanyaannya adalah, apa kegiatan yang paling kamu sukai saat ini?
apa yang akan kamu lakukan dengan hobi itu di masa depan? Apakah kamu akan menekuninya dan menjadikannya pekerjaan? Dan ataukah kamu akan mempelajari ilmu lain dan tetap melakukannya hobimu itu di waktu yang senggang? Teman-teman, yuk kita langsung tuliskan karangannya. Jika kalian sudah selesai, kalian bisa tunjukkan kepada orang tua atau guru kalian ya teman-teman. Nah, saya juga jangan lupa ya untuk nunjukin ke Mami nanti. Iya dong, Mi. Teman-teman, setelah kita membaca gadis yang menari di antara bintang-bintang, kita mendengar beberapa kosakata baru. Kata pertama adalah balet, yang berarti salah satu teknik tarian yang melukiskan suatu kisah. Bisa ditampilkan sendiri atau sebagai bagian dari opera. Lalu kata aktris, yang berarti wanita yang berperan sebagai pelaku dalam pementasan cerita di televisi atau film. Juga ada kata astronaut, yang berarti antariksawan. Orang yang sudah menjalani pelatihan untuk menjadi awak pesawat antariksa. Kata lain yang tadi kita dengar adalah ekstrakurikuler, yang berarti berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum. Sedangkan kata pemandu sorak adalah orang yang melakukan perpaduan gerakan dinamis senam, tari, akrobatik, dan sorak-sorai untuk memberikan semangat kepada tim olahraga yang sedang bertanding. Kata beasiswa berarti tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa, biasanya yang berprestasi, sebagai bantuan biaya belajar. Sedangkan kata diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, dan sebagainya. Dan ada lagi nih kata sukarelawan, berarti orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela. Kata challenger berarti pesawat ulang-alik Amerika yang meledak 73 detik setelah diluncurkan pada tanggal 28 Januari 1986 akibat kendala teknis. Yang terakhir kata awak, berarti orang yang menjadi anak buah pesawat terbang. Oke, gimana? Kalian sudah paham kan arti kata-kata tadi? Sip! Nah, setelah Nasya tadi belajar kosakata baru, gimana kalau sekarang kita tanya jawab? Boleh, siapa takut? Oke, pertanyaan pertama. Meski mengalami titik-titik, Mae tetap berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan bantuan titik-titik dan menjadi titik-titik Afrika Amerika perempuan pertama. Wah, satu pertanyaan ada 3 kata yang harus dilengkapi. Nasya nggak nyangka, ini susah deh. Jadi, Nasya tahu nggak jawabannya? Nasya coba jawab ya, Mi. Meski mengalami diskriminasi, Mi tetap berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan bantuan beasiswa dan menjadi astronaut Afrika Amerika perempuan pertama. Yap, betul. Yes. Pertanyaan berikutnya apa, Mi? Pertanyaan kedua, Mai begitu mencintai dunia tari. Di bangku SMU, dia mengikuti beberapa kegiatan titik-titik, antara lain titik-titik dan titik-titik. Karena ini Nasya tahu jawabannya. Mi begitu mencintai dunia tari. Di bangku SMU, dia mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler, antara lain balet dan pemandu sorak. Wah, hebat. Nah, teman-teman di rumah gimana? Benar juga kan jawaban kalian?
pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan terakhir. Siap? Siap dong, Mi. Pertanyaannya adalah, musibah pesawat titik-titik terjadi pada tahun 1986, mengakibatkan kematian 7 orang titik-titik. Nah, kali ini Nasya juga tahu, Mi. Musibah pesawat Challenger terjadi pada tahun 1986, mengakibatkan kematian 7 orang awak. Betul. Yeay. Teman-teman, sekarang kita coba hitung sama-sama yuk. Jika sebuah pesawat ulang-alik memiliki 2 buah roket pendorong, berapa banyak roket pendorong dari 8 buah pesawat ulang-alik? Jawabannya berarti 2 roket pendorong dikali 8 buah pesawat ulang-alik sama dengan 16 roket pendorong. Apakah jawaban kalian sama dengan jawabanku? Kalau iya, berarti jawaban kalian betul. Oh iya, gimana karangannya tadi, sudah selesai? Belum, Mi. Soalnya Nasya masih ada tugas numerasi. Mami mau bantuin Nasya nggak? Mana sih nih? Coba Mami lihat. Ini nih, Nasya ada tugas untuk menentukan modus di data ini. Oh, modus. Modus adalah angka yang paling sering muncul. Mana sini Mami lihat datanya? Ini data 10 asteroid yang mendekati Bumi sepanjang tahun 2020. Nasya diminta untuk menentukan modusnya, Mi. Nah, Nasya perhatikan ya, mana angka yang paling sering muncul? Diameter 570 meter. Sebab muncul 2 kali, yaitu pada asteroid 2019 OU dan asteroid 2002 NN4. Yap, betul. Berarti modus di data ini adalah 570 meter ya. Nasya sekarang paham kan? Paham kok, Mi. Nah, sekarang kita coba latihan lagi ya, biar Nasya dan teman-teman di rumah lebih paham. Oke? Oke, Mi. Nah, Mami punya data ini. Ini adalah 11 hujan meteor populer yang terjadi pada tahun 2010. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang, yuk kalian tentukan modus dari data ini. Modus dari data ini adalah 120. Sebab angka ini paling sering keluar, yaitu pada bulan Januari dengan nama hujan meteor Quadrantids. Dan bulan Desember dengan nama hujan meteor Geminids. Wah, bener. Gampang kan? Iya dong, Mi. Nah, teman-teman, agar kalian lebih paham, sekarang kita kerjakan latihan ini di buku tugas kalian ya. Perseids merupakan salah satu hujan meteor yang mengagumkan karena memiliki peristiwa per jam yang cukup banyak. Diagram berikut menunjukkan data banyaknya peristiwa hujan meteor Perseids pada beberapa tahun. Kalau aku bilang modus dari data tersebut adalah 250, apakah kalian setuju atau tidak dengan pernyataan itu? Jelaskan jawaban beserta alasan kalian di buku kerja masing-masing ya. Lalu tunjukkan pada guru atau orang tua kalian jika sudah selesai. Mi, Nasya sudah selesai nih bikin karangan sesuai dengan pertanyaan pedoman yang tadi Mami kasih. Wah, coba Nasya bacain buat Mami. Oke. Namaku Nasya. Aku suka sekali dengan lingkungan yang bersih. Dan aku paling tidak suka melihat orang buang sampah sembarangan. Selain itu, aku juga suka bermain sepeda.
memakai sepeda adalah cara mudah untuk hemat energi dan cara cerdas untuk menjaga lingkungan. Selain itu, dengan bersepeda, kita juga bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Suatu hari nanti, aku ingin melakukan kampanye untuk naik sepeda di kota-kota besar agar mengurangi polusi udara. Dengan kata lain, aku ingin menjadi pencinta lingkungan. Aku tidak tahu apakah kelak aku akan menjadikan pencinta lingkungan sebagai profesi. Tapi yang pasti, sampai kapanpun dan dimanapun, jika ada kesempatan untuk menjaga bumi ini lebih baik, pasti akan kulakukan. Selesai, Demi. Wah, bagus sekali. Menurut Mami, cita-cita Nasya akan terwujud. Apalagi semakin lama bumi ini kan semakin perlu untuk kita jaga. Iya, Mi. Aku setuju. Nah, teman-teman di rumah gimana? Kalian sudah selesai juga kan menuliskan karangan kalian? Jangan malu-malu untuk membacakannya ke orang terdekat kalian ya. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak banget. Kita belajar tentang Mae Jemison, astronaut perempuan keturunan Afrika Amerika pertama yang keluar angkasa sebab dia tidak menyerah untuk mencapai cita-citanya. Setelah itu, kita menuliskan apa cita-cita dan mimpi kita untuk masa depan kelak. Jangan lupa, kita tadi juga sudah belajar kosakata baru loh. Iya, dan juga melengkapi kalimat rumpang. Di numerasi, kalian tadi belajar tentang bilangan, kelipatan, dan tentang modus. Kita tadi belajar menentukan modus dari data yang disajikan dalam tabel dan diagram batang. Gimana, teman-teman sudah paham kan? Ingat ya, kalian selalu bisa tanya ke guru atau orang tua kalian kalau ada yang kalian belum pahami. Terima kasih ya udah menemani aku belajar hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Oh iya, ingat. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering-sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.